Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wasubhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Alhamdulillahi alladhi halana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa tarakna 'ala mahajjatil bayda laylaha kanahariha la yazigu anha illa hali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yawmil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa as-sadrul qa'im. A'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad faza bil muttaqin. Hari jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pagi ini perkataan takbir, tahlil dan takbir yang menggema di tengah-tengah angkasa dalam rangka bersyukur kepada Allah. Juga bersyukur karena kita merasa bebas untuk melakukan kemaksiatan kembali, merasa bebas dari ketatnya peraturan bulan Ramadan. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Wa taqdirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan berakhirlah kepada Allah atas segala kebaikan yang telah Allah berikan kepadamu agar kamu bersyukur. Kita bertakbir karena bersyukur atas segala kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya di bulan Ramadan. Kebaikan yang membuat kita mampu berpuasa sebulan penuh kecuali karena ada udzur. Kebaikan yang membuat kita mampu mengharapkan Al-Qur'an, bukankah ini nilai dari Allah? Nilai yang membuat kita bisa tarawih, nilai yang mampu membuat kita bisa tahajud, ini bukan karena hebatnya kita dalam iman, bukan pula kuat kita dalam Islam, melainkan ini semua karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini namun anugerah kita itu telah berlalu. Ramadan telah usai, maka kita dalam puasa sebulan penuh selama Ramadan mulai hari ini. Tak ada lagi tarawih dan tahajud pada hari ini sebagaimana suasana di bulan Ramadan. Tak ada lagi suasana sahur dan berbuka yang begitu menyenangkan. Semua telah berakhir. Namun yang buat kita bernapas lega, roh kita, Allah tidak pernah berakhir. Huwal awwalu wal akhir. Dia yang maha awal dan maha akhir. Benar, Ramadan telah berakhir. Namun bukankah Allah berfirman, waktu Rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput. Para ulama mengatakan, kunu rabbaniyyin wa la takunu rabbaniyyin. Jadilah hamba yang sejati dan jangan menjadi hamba hanya di bulan Ramadan saja. Jangan sampai kita gagal paham selama satu bulan kali ini, sehingga begitu Ramadan berakhir, berakhir pula sholat sholat tahajud kita. Begitu Ramadan berakhir, berakhir pula infak-infak kita. Begitu Ramadan berakhir, berakhir pula sahur-sahur kita. Padahal di hadapan kita terdapat luas-luas sunnah. Hari ini jamaah salat Idul Fitri rahimahumullah, Allah yang kita ibadahi di bulan Ramadan,
Adam Allah yang ada di bulan Syawal, Zulhijjah, hingga malam depan. Jika kita benar-benar menjadi hamba Allah, mengapa kita semangat beribadah hanya di bulan Ramadan saja? Maka dari itu Allah mengatakan, Bisal Allah, la ya'ifu Allah, hingga di Ramadan. Sebelum kau ada mereka yang tidak mengenal Allah, yang tidak sujud kepada Allah, yang tidak rukuk kepada Allah, yang tidak membaca firman-firman Allah, kecuali di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menjadi seorang hamba yang sejati, tak patuh dan dimanapun kita berada, bukan hanya di Ramadan. Semoga Allah menerima setiap amal kita selama ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa qiyamana ya karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.